Kamu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dan tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini mengenai tanah bumi barakah dan juga kebangkitan panji hitam di akhir zaman ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita hidup dalam dunia ni, dia ada satu perkara yang jelas yang Nabi SAW ajar ya. Pertama sekali mengenai diri kita sendiri. Diri kita ni jelas, kita ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun kita lah eh, suka ke tak suka ke, dipanggil tau'an wa karha, suka ataupun tak suka, kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara kita selaku individu. Kemudian daripada sudut alam yang lebih besar lagi, dia pun sama juga. Dia ada permulaan dan dia juga ada penghujung dia. Jadi dalam permulaan dan penghujung ni, dia ada kisah-kisah yang Nabi SAW ceritakan. Dan kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang Nabi sebut, dan sebab Nabi SAW itu adalah sadiqul masduq, benar lagi dibenarkan, maka apa yang Nabi sebut betul-betul akan terjadi. Saya nak bawa satu kisah ketika dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq ni berlaku pada 5 Hijrah. Ketika itu perang Khandaq ni perang yang orang kafir datang, bilangannya lebih kurang 10,000 orang. Jadi orang Islam waktu tu yang betul-betul boleh berperang kurang lebih 3,000 orang. Itu tak masuk di akhir-akhir orang Yahudi dia tarik diri daripada mempertahankan bumi Madinah. Okey. Untuk senang faham saya nak cerita ni, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu. Okey. Nak senang faham sudut untuk kita mudah visualkan Mekah ni di Kuala Lumpur lah. Mekah ni Kuala Lumpur. Okey. Madinah ni Kedah. Banyak Kedah ni. Palestin ni Bangkok sana tu lah. Kan? Bawah Johor adalah Yaman. Jadi maknanya Kuala Lumpur ni adalah Mekah lah. Jadi kalau cerita Nabi itu berhijrah pergi ke Madinah, maknanya naik ke atas. Okey. Madinah ni dia dikelilingi oleh gunung-gunung, dan ada gunung-gunung tu adalah gunung-gunung batu, gunung-gunung gunung berapi ya. Kita tak pernah dengar macam ada gunung berapi. Kita tengok macam macam panah pasir je. Nanti tuan-tuan search kejap lagi volcano, maknanya near Madinah lah, nak bahasa nak senang faham kan. Kita boleh tengok dan ada gunung-gunung berapi yang masih aktif lagi dekat Madinah tu. Jadi Madinah ni nak senang faham daripada Mekah pergi ke Madinah. Madinah ni dia ada gunung-gunung yang dulu tu, gunung-gunung ni oleh kerana batu-batu gunung berapi, jadi batu dia agak bisa sikit lah, batu agak tajam. Jadi orang takkan pergi Madinah, pergi Mekah pergi ke Madinah terus. Dia sebab dia ada pergunungan, dia nak senang faham dia kena pergi ke Perlis turun balik. Nak faham Perlis turun balik. Jadi sebab yang daripada direct Kuala Lumpur ni pergi Kedah ni di pergunungan. Sekarang ni dah ada teknologi sebenarnya, mereka dah buat jalan dan pecahkan untuk gunung. Ni cerita dulu. Jadi di mana Nabi buat parit, iaitu di antara Perlis pergi ke Kedah. Itu nak senang faham, bukan pergi Kedah tu, nak senang faham ya. Perlis ke Kedah tu, itu buat parit kat situ. Jadi bukan keliling Madinah, sebab yang belah belakang tu adalah pergunungan. Itu yang ketika peperangan Khandaq, orang Yahudi diam-diam bincang dengan orang kafir Quraisy. Sebab orang kafir tak boleh tembus parit tu, dia kata, baik aku tunjukkan kau jalan lalu belakang ni, macam mana nak masuk Madinah. Itu yang dia khianat kepada bumi Madinah dan juga orang Islam. Dan lepas perang Khandaq, maka Rasulullah memerangi orang Yahudi pula sebab dia khianat tunjukkan jalan belakang tu. Okey. Ketika peperangan Khandaq, jadi para sahabat gali parit. Okay, ada satu periwayatan hadis, walaupun maksudnya sudut periwayatan tu ada pembahasan sudut periwayatan dia, tapi dia sudut apa yang berlaku Jadi ada satu batu besar yang tak mampu dipecahkan, mana besar sangat. Sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi, Nabi pun minta beliung,
Nabi pun menghayunkan beliung kepada batu ni dan batu ni pecah. And terpercik api ketika Nabi menghayunkan beliung tu, dan Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sahabat bertanya, secara ringkas dia, kenapa kau bertakbir Rasulullah? Rasulullah kata, percikkan api yang pertama aku melihat istana di Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikkan api kedua, aku lihat Yaman jatuh ke tangan kamu. Dan percikkan api ketiga, aku lihat Rom jatuh ke tangan kamu. Pada 5 Hijrah. Lebih kurang itu mafhum ya. Jadi para sahabat ketika itu pun macam tak terfikir tau. Sebab mereka hanya 3,000 orang lawan 10,000 yang memang penat-penat gali khandak. Macam ya ke? Ya ke? Macam hari inilah katakan kita ceramah kat masjid ni. Tuan-tuan, saya tengok nanti kan kita semua ni dapat menawan Istana Putih dekat Amerika tu, kat Washington tu. Mesti tuan-tuan akan cakap, ya Ustaz ni kan. Selaku kemanusiaan. Jadi maknanya sahabat, oh ya ke? Okey. Rasulullah wafat pada tahun 632 Masihi. Ini kalau sudut Masihi dia, 632 Masihi. Okey. 2 tahun selepas itu Yaman jatuh ke tangan Islam. Okey. 636 Masihi Parsi jatuh ke tangan Islam. 636 tanah-tanah Rom jatuh ke tangan Islam. Parsi tombang secara total 642 Masihi. Secara total. Parsi ni dia ada dua tanah. Satu tanah dataran, satu tanah bukit. Kalau yang tanah dataran sekarang dah jadi negara Iraq. Tanah bukit sekarang jadi negara Iran. Tanah Parsi yang betul-betul tu di Iraq sebenarnya. Kota dia nama dia Tispun. Tempat yang ingat tak satu orang raja Parsi koyakkan surat Nabi. Kita pernah dengar tak? Nabi hantar utusan, dia koyakkan surat Nabi. Istana tu berada di Tispun. Dia koyakkan surat Nabi. Kemudian sahabat balik beritahu Nabi, Nabi kata Allah juga akan mengoyakkan kerajaan dia. Itu zaman Nabi hidup lah. 636 kota Tispun ditawan oleh orang-orang Islam. Orang Parsi daripada tanah dataran lari pergi tanah pegunungan. Para sahabat kejar, 642 kalah dia dekat peperangan Nahawan, dekat tanah pegunungan. Apa yang Nabi sebut, benda-benda itu betul terjadi. Mengenai Rom, tanah-tanah Rom jatuh ke tangan Islam. Lebih kurang 60% dah di tangan Islam. Cuma kota dia, ibu kota dia, kalau Parsi Tispun, kalau Rom ni Constantinople. Biar para sahabat cuba maknanya kalahkan kota Constantinople. Daripada zaman sahabat dipimpin oleh mana satu orang sahabat, makamnya ada dekat benteng kota Constantinople. Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kota Konstantinopel tak tombang-tombang. Apakah kali ini hadis ini tak betul? Tapi orang Islam tetap berpegang dengan hadis ini. Diwariskan kepada anak sahabat, generasi sahabat habis, wariskan kepada anak sahabat. Anak sahabat berusaha pun tak tombang kota Konstantinopel. Diwariskan kepada cucu sahabat pun tak tombang kota Konstantinopel. Adakah kali ini hadis Nabi tak betul? Tapi sebab Nabi yang sebut, orang Islam berpegang dengan benda itu. Tuan-tuan sekalian, diwariskan kepada orang Islam dari satu masa ke satu masa sebanyak 23 kali operasi yang gagal kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ni, tuan-tuan sekalian, dia punya pagar 3 lapis. Pagar pertama, kalau dapat tawan pagar pertama, dia ada tanah lapang, ada pagar kedua pula. Kalau dapat pecahkan pagar pertama, kita terpaksa menerima hujan anak panah daripada benteng kedua. Pagar kedua kalau berjaya dikalahkan, dia ada pagar ketiga pula. Dia ada killing field lagi. Dia ada dataran lagi untuk menerima hujan panah daripada pagar ketiga. Memang susah nak tombang.
Tapi sebab Nabi sebut dia akan tumbang, maka pada tahun 1453 Masihi, satu orang raja bernama Sultan Muhammad, Sultan Utsmaniyah yang ketujuh, berjaya menumbangkan kota Konstantinopel. Dalam hadis yang disebut la tuftihanna al-Qastantiniyah falan ya'mal amir amiruha walan ya'mal jaysh dalikal jaysh. Kota Konstantinopel pasti akan tumbang, dan yang akan menumbangkannya adalah sebaik-baik raja dan pemimpinnya sebaik-baik pemimpin. Oh betul kata hadis Nabi SAW. Jadi Nabi ni apa yang Nabi sebut tu betul eh. Okey. Sekarang ni ada, kita tengok hadis-hadis yang belum berlaku. Kan? Antara hadis yang belum berlaku yang agak besar dia adalah mengenai kebangkitan di akhir zaman. Okey, kebangkitan di akhir zaman. Di akhir zaman ni dia ada tiga peristiwa penting. Kan? Dia ada tiga figura penting. Tiga figura penting yang akan keluar. Kan? Yang pertama Imam Mahdi. Kemudian yang keduanya Dajjal. Yang ketiganya Nabi Isa. Dari tiga figura penting. Kan? Jadi Nabi ada cerita mengenai tiga figura penting ni, dan tiga-tiganya dia ada dia punya tentera dia. Dia ada pendukung dia. Dia ada akan bersama-sama dengan dia. Kan? Jadi antara yang akan bersama-sama dia adalah Rayatus Sauda min Qibalil Masyriq, iaitu panji-panji hitam daripada sebelah timur. Okey. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu alam. Kan? Mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Ini semua tanah-tanah timur. Okey. Jadi ada dua riwayat mengenai panji daripada hitam, satu daripada timur jauh, satu lagi daripada tanah-tanah Khurasan. Tanah-tanah timur ni tanah-tanah Khurasan. Kalau peta dulu, peta dulu dia daripada tanah Khurasan ni, hadis tanah Khurasan lebih lemah daripada hadis yang daripada timur jauh. Kan? Khurasan ni kalau sekarang ni Afghanistan lah. Jadi dua-dua tempat ni adalah dua laluan besar dunia daripada timur ke barat, iaitu Silk Route, laluan sutera, dan yang keduanya Spice Route, laluan rempah. Okey. Laluan sutera ni bermula daripada mana? Kalau dulu China di Xi'an. Eh? Dulu ibu kota China Xi'an sebelum Beijing. Beijing ni baru lagi. Beijing ni ke arah utara. Yang betul tengah-tengah China ada Xi'an. Xi'an akan melalui Afghanistan, akan melalui Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada situ pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Sebab negara besar orang Parsi. Spice Route mana? Bermula daripada Guangzhou melalui Selat Melaka kita ni. Selat Melaka kita ni. Kan? Ke Goa, India. Pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Laluan Spice Route ni, laluan rempah ni, dia ada dua. Satu, kalau lalui Selat Melaka, nak pakai kapal yang sama. Satu lagi kalau nak pindah kapal, dia pergi ke Segenting Kera. Segenting Kera sekarang selatan Thailand. Angkut gajah, pergi seberang sini, naik kapal lain. Ha, jadi kalau kita nak pakai kapal yang sama, beza dia 1,400 km lebih kurang lebih. Lalu turun Selat Melaka ni, naik balik ke Aceh, pergi. Kan? Ha, Selat Sunda belum ada lagi. Selat Sunda ni kalau tuan-tuan tengok antara Sumatera dengan Jakarta tu dah ada laluan. Selat Sunda ni, dia tak ada lagi. Kan? Ha, jadi, waktu Belanda datang, dia kuasai Batavia. Batavia ni maknanya sekarang Jakarta. Melaka merosot sebab ketika itu Belanda dia lalu Selat Sunda dah. Sunda terus pergi ke Laut Hindi lah. Tak lalu Selat Melaka ni. Kan? Saya cerita ni pening lah. Mana satu peta ni kan? Boleh tak? Nanti tengok peta lah lagi. Cerita. Jadi laluan rempah ni dua. Sama ada Segenting Kera, pindah kapal, ataupun lalu Selat Melaka ni. Okey. Kenapa sutera kita tahu? Sutera benda yang penting. Sutera ni satu kain. Sekarang kain, dulu kita kain sekarang mudah dapat ni, kita cerita 2000-1000 tahun dulu. Kain yang cantik-cantik ni
yang bangsawan-bangsawan pakai ni sutera. Sebab sutera ni susah dapat dulu. Sutera eh. Macam kalau orang Melayu kita ni dulu kain cindai, kain lima, kain kalau tuan-tuan yang biasa pakai kain-kain lama kan, kain-kain bangsawan dulu. Ha, jadi orang ada sutera boleh jadi kaya dulu sebab dia boleh jual, 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 jual. Satu lagi rempah. Rempah ni penting kenapa? Bukan untuk rasa makanan semata-mata, untuk antibodi, untuk ubat-ubatan. Rempah-rempah ratus ni untuk ubat-ubat, untuk luka, orang perang-perang tu luka, untuk mengawet makanan. Dulu kalau perang tuan-tuan sekalian, dia bukan perang sehari batu-batu balik, tak. Kempen perang tu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau 100 ribu tentera, 100 ribu hari-hari nak makan. Nangkut macam mana makanan? Selain daripada dia akan minta bantuan kerajaan sini tolong bagi makanan, kita perang 3 tahun, 100 ribu punya makan hari-hari, dia akan awet makanan tu dengan rempah-rempah. Keringkan, bawa. Lepas tu, laluan rempah sangat penting. Eh? Laluan kita sangat penting. Okay. Jadi rayatus sauda min qibalil masyriq, maknanya apa nama, panji hitam daripada sebelah timur, maknanya ada dua. Satu laluan rempah, satu lagi laluan sutera. Kan? Okey. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi dan orang Nasrani ni dia percaya pada hadis Nabi. Kita pelik dia tak percaya pada Nabi Muhammad, tapi percaya pada hadis Nabi. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ni oleh kerana banyaknya Nabi diutus daripada bangsa Yahudi, nature percaya benda raib ada dekat dia. Ha, sebab jadi dia, Nabi-Nabi ni kan cerita pasal benda raib kan? Kan? Jadi oleh kerana banyaknya Nabi diutus kepada orang Yahudi ni, nature percaya benda raib tu ada dekat orang Yahudi. Orang Yahudi paling khurafat dekat mana-mana bangsa kat dunia kan? Kita ingat kita orang Melayu lah khurafat kan? Percaya itulah, percaya tangkal lah, percaya... Orang Yahudi lagi super khurafat. Kan? Tuan-tuan, badan dia penuh tangkal tau. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin nak tahu kedai Yahudi ke kedai Arab, senang je. Kedai Yahudi confirm ada tangkal. Confirm depan ada tangkal besar ni. Dia panggil mezuzah. Besar ni. Confirm. Yang rambu-rambu ni kepada semua tangkal tu. Pikat kat pinggang tak apa semua. Dia paling khurafat. Tu saya biasa cerita kan, kalau saya pergi ke sana, seprofesional mana pun dia, dia percaya benda khurafat. Kalau saya pakai cincin, saya jangan pakai cincin, tapi kalau saya pakai cincin, saya akan cakap, kau tahu tak, batu cincin aku ni kan, malam-malam dia boleh datang mimpi tau. Dia suka cerita-cerita macam tu. Ya ke? Oh ya, jual kat aku, jual kat aku. Eh, mana boleh. Saya suka penyakat dia kalau saya pergi sana. Kan? Dia percaya pun benda macam tu. Dia suka, benda-benda macam tu dia suka. Sebab tu kita pelik. Kenapa dia tak percaya kepada Nabi kita, tapi percaya kepada perkhabaran Nabi? Kita pula, macam mana percaya hadis kan? Macam contoh di akhir zaman, Nabi kata, besok semua pokok-pokok dan batu-batu ni mengeluarkan, mana nak senampam gelombang yang boleh difahami lah. Nak senampam bercakap. Kan? Wahai hamba Allah, ni belakang ada Yahudi ditangkap. Kan? Kecuali satu pokok bernama pokok Gharqad. Pokok Gharqad. Okay? Pokok Gharqad ni dia takkan bercakap. Yahudi tanam pokok Gharqad tau. Ha, dia tanam pokok Gharqad. Jadi dia percaya perkhabaran-perkhabaran Nabi. Sebab dia tengok, Konstantinopel betul tombang. Rom betul tombang. Parsi betul tombang. Dan tuan-tuan, okay, dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bacalah sejarah, tidak pernah ada satu empire yang dinisbahkan kepada agama. Kan? Empire Rom bukan empire Kristian. Okay? Empire apa? Bukan empire Hindu-Buddha. Kecuali empire Islam. Dia tak panggil empire Arab. Dia panggil empire Islam. Sebab pembinaan empire itu bermula dengan hadis-hadis Nabi SAW. Eh? Tak pernah. Dan empire Islam ni, pelik dia adalah, berapa tahun saja Nabi bentuk sahabat, dapat membina satu empire yang luar biasa besar dia. Parsi totally tombang. Rom 60% tanah Rom jatuh ke tangan Islam. 711 dapat berlintas ke Eropah buat negara Andalusia. Kan? Empire Islam. Ha, memang kita tak terfikirlah sebab dia didasarkan agama. Pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani ni dia tahu.
dia tahu pasal hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu dia cuba gagalkan, dia cuba pintas, dia cuba lalaikan, dan dia cuba berbagai-bagai usaha. Okey. Balik-balik kepada hadis Nabi SAW ini, min qibalil masyriq, daripada Panji Timur, daripada Panji Hitam daripada Timur. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, golongan pahlawan-pahlawan berjaya tombangkan Parsi, berjaya tombangkan tanah jajahan Rom. Golongan pendakwah pergi kedua-dua laluan ini, laluan sutra dan laluan rempah. Kan? Laluan sutra, laluan rempah dipimpin oleh Abdullah bin Abi Waqqas. Ada orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kalau ikut maknanya kitab-kitab sejarah, Sa'ad bin Waqqas wafatnya di Madinah. Itu adik dia. Laluan sutra, laluan rempah diislamkan oleh Abi Waqqas. Makamnya berada di Guangzhou, China. Di Guangzhou, kalau tuan-tuan pergi Guangzhou, ada makam dekat situ. Makam Abi Waqqas, kan? Abdullah bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Ataupun nama dia ada beberapa khilaf lah. Jadi mana makam di sana. Kalau tuan-tuan pergi Guangzhou, janganlah nak pergi semata-mata beli beg tangan kopi A ke, kan? Ori China, bukan original, Ori China, kan? The coffee bambang sebiji lah belah sana, beg tangan lah apa. Pergi ziarah sahabat Abu Waqqas yang ada kat sana tu, kan? Di depan makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan balik lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di laluan rempah ni, kan? Ada makam yang ditemui di Barus. Barus sekarang Indonesia lah, Nusantara. Wafatnya pada tahun 36-32 Hijrah begitu. Kalau tak sahabat, tabi'in yang berada di sana. Tunggulah kajian daripada universiti-universiti kat sana tu. Siapa dia tuan makam tu? Kan? Laluan rempah. Laluan sutra dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Jadi yang mengislamkan dua-dua laluan ni, Qis, Qas, Qus, itu lain nama dia. Sayyidina Qis, Sayyidina Qas. Makam ni berada sekitar Uyghur. Uyghur sekarang ni Cina yang tengah bermasalah tu. Kemudian rombongan laluan sutra dan laluan rempah bertemu di ibu kota Xi'an. Kan? Maknanya Sayyidina Qis, Sayyidina Qas, Sayyidina Abdul Waqqas pernah bertemu di kota Xi'an dengan islamkan laluan rempah dan laluan sutra. Dan Islam laluan-laluan ni, laluan rempah Islam, laluan sutra Islam, kan? Sebab ini semua anak-anak timur ni, min qibalil masyrik ni, rayatul sauda, kan? Min qibalil masyrik, panji-panji hitam daripada belah timur ni. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita dapat Islam. Okey, kita dapat Islam laluan kita adalah anak-anak laluan rempah, anak-anak laluan apa nama timur, laluan sutra pun dapat Islam. Tuan-tuan ingat, benda ni orang-orang Yahudi tak dapat nampak ke? Kan Quran sebut, walan tarada ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak redha orang Yahudi dan juga orang Nasrani si kamu, maknanya mengikut agama mereka. Dia dapat tahu, mana dia dapat tahu? Daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, dia berusaha datang ke laluan rempah dan laluan sutera ni nak kafirkan balik anak-anak timur ni. Benda ni tidak menjadi rahsia tuan-tuan sekalian. Anak kita tingkatan 3, tingkatan 5 belajar. Portugis datang ke Melaka, apa tujuan dia? Dia datang ke Melaka dengan 3G. Goal, glory dan gospel. Anak kita belajar, dia bukan rahsia lah. Bukan konspirasi kita saja-saja reka cipta benda ni. And goal, mas, glory, kemenangan dan juga gospel. Nak kafirkan anak-anak timur ni, tuan-tuan sekalian. And saya nak cerita 3G ni. And semenanjung kita, tanah Melayu ni disebut oleh pakar kajian barat kurun kedua, namanya Ptolemy. Dia panggil kita ni adalah semenanjung emas, Aurora Kersani, semenanjung emas. Kan, rupanya kajian moden tuan-tuan sekalian, emas daripada tanah Melayu ni memang emas yang purity dia tinggi.
Saya baru kursus pasal precious metal dengan bahagian metallurgy sirim tu. Emas kat kita ni, kita tak banyak tau. Dalam setahun dalam berapa puluh tan je. Rusia lagi banyak. Tapi purity dia tinggi. 916 kita, kepakaran yang 916 ke, ni bagi orang perempuan dia faham ya. Orang lelaki mungkin 96. Janganlah cerita emas pula ustaz ya. Okey. Orang barat dapat emas mungkin 40% emas. Nak dapat 90% 916, dia terpaksa refinery, tambah. Kita dapat dah memang tinggi emas kita tu. Emas kita kualiti tau, emas bagi kita kualiti. Dan kepakaran emas 90% ke atas ada dengan kita. Orang barat tak ada. Emas orang barat 50 atau 715 ke 725 macam tulah. Dia punya emas. Kita orang lagi tak faham eh. Sebab tu gold. Glory. Oh, nak ceritanya dia dapat tawan kan, dan dapat angkut barang-barang. Tuan-tuan sekalian, saya ada buku dari kurun ke-18. Saya ada kongsikan dekat TikTok saya eh. TikTok saya Ustaz Amin. Nanti tengoklah, jumpalah pak cik ni eh, nanti. Okey. Ada satu buku British translate daripada Portugis. Ketika tombangnya Kota Melaka, 25,000 rumah orang Melayu dibakar. 25,000 orang eh. Diruntuhkan Masjid Agong Melaka, didirikan Kota Famosa di apa nama? Di atas runtuhan Masjid Agong Melaka. Dan sultan kita badly wounded. Sultan bukan duduk saja tak, sultan memimpin peperangan tuan-tuan, dan badly wounded, cedera parah. Bukan sultan di rumah dulu, oh tak. Dibantu kemudian daripada kerajaan Jawa. Dulu Nusantara dua tanah, tanah Melayu, tanah Jawa. Dua-dua ni memang sangat rapat. Tanah Melayu lagi besar, Sumatera tu semua tanah Melayu. Belanda pecah jadi Indonesia. Sumatera tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa, kepulauan-kepulauan Melayu termasuk dengan selatan Filipina. Itu dipanggil Malay Archipelago. Dia pecah-pecahkan biar kita rasa oh tu Indonesia, tu tak rasa kita rumpun Melayu tu. Tanah Jawa ni daripada Jakarta ke bawah, dan juga kepulauan-kepulauan Jawa. Dan orang Melayu dan orang Jawa ni, orang bangsa Jawa bangsa Melayu, dia memang rapat. Sebab tu kan ada pembayang pantun, jika roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Dan terbukti sultan kita badly wounded. Sultan Demak daripada Jawa, Sultan Pati Yunus, syahid dekat Kota Melaka. Sultan Demak syahid dekat Kota Melaka lawan Portugis. Nanti tulis Sultan Pati Yunus. Saya suka tuan-tuan salinkan nama-nama yang saya sebut ni, baca, jadi kita akan dapat nampak lagi. Sebab tu ni kerajaan Demak, kerajaan Melaka, kerajaan Jawa. Kita kerajaan Melayu. Sebab tu takkan Melayu hilang di dunia, ada sambungannya lagi tu. Tapi ramai orang tak tahu. Selagi Jawa ada di belakang, itu saja. Saya tambah je. Selagi Jawa ada di belakang. Tanah Melayu kan tanah Jawa kan. Jadi orang-orang apa nama penjajah ni memang nak pecahkan kita, biar kita rasa kita ni bukan Malay Archipelago ni. Dia nak rasa kita orang Banjar, orang apa nama Bugis, orang Melayu, orang itu semua. Tapi kita semua adalah Malay Archipelago dipanggil. Sana Java Archipelago. Dua ni adalah Nusantara. Jadi tuan-tuan muslimin semua sekalian, apa nama penjajah datang kemari, dia nak kafirkan. Okey, tadi kita dah cerita gold, kita dah cerita glory dan gospel. Dia cuba kafirkan. Tuan-tuan sekalian, banyak antara sebahagian kecil tanah-tanah Melayu ni telah berjaya dikafirkan. Antaranya adalah bahagian Filipina. Filipina tu dulu Filipina tu namanya sempena nama Raja Portugis, Raja Philip. Raja Philip itu semua adalah tanah Melayu semua. Hanya tinggal selatan Raja apa nama Sultan Sulaiman syahid ketika lawan Spanyol. Waktu tu Spanyol. Bukan Raja Portugis, Raja Spanyol. Sebab belatar tu Spanyol datang. Kemudian disambung perjuangan oleh Sultan Kudrat daripada Mindanao. Tuan-tuan salin lah nama Sultan Kudrat Mindanao. Nanti baca. Lawan Portugis. Jadi
Jadi negara tu dinamakan dengan negara dengan negara dia dan sebagainya. So belah kita Portugis datang, kemudian Belanda datang. Tujuannya gold, glory, gospel. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, dengan keberkatan pemimpin-pemimpin kita, kemudian dengan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, dia berjaya bawa balik gold, dia berjaya glory, tapi dia tak berjaya gospelkan anak-anak Melayu kita. Dia tak berjaya tuan-tuan sekalian, kita memang melawan tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita ni dia bukan lekeh-lekeh tau. Tuan-tuan, kenapa orang Bugis datang ke kawasan kita? Orang Bugis juga sebahagian daripada mana Melik Archipelago. Istilah Melik Archipelago ni bukan kita yang buat. Itu barat menamakan balik. Oh, ini kawasan orang Melayu. Ketika Sultan Hasanuddin Goa Sulawesi, dia menyerah kepada Belanda, tapi kita tak tahu apa alasannya. Ahli sejarah tertanya-tanya, kenapa? Kan sedangkan dia masih kuat, pahlawan-pahlawan dia masih ada, masih kuat. Jadi akhirnya pahlawan-pahlawan dia semua pergi keluar daripada Goa, cari kesultanan-kesultanan yang masih lawan Belanda. Antaranya kita yang Melayu, Melayu Semenanjung ni lah. Sebab tu Opu Belima tu datang ke sini ni lah. Sebab sultan kita masih berlawan lagi dengan Belanda waktu tu. Jadi sultan Melayu bagian kita ni kemudian maknanya dikejar oleh Belanda atas nasihat daripada Johor pergi ke Riau, daripada Riau pergi ke Lingga di sana tu. Dan Belanda kejar tau. Salin perang Riau 2. Belanda kejar nak kalahkan sultan. Tapi disekat dekat Pulau Penyengat. Pulau Penyengat dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah. Sampai di Pulau Penyengat mereka berperang betul-betul tuan-tuan sekalian. Antaranya adalah penyelam-penyelam Melayu. Kalau sekarang bahasanya free diving. Okay, orang Melayu kita ni dia boleh menyelam, dia letakkan atau bocorkan kapal-kapal Belanda ni. Itu kita ni orang air tau. Tuan-tuan belajarlah berenang. Sebab dalam darah kita ni kita memang mahir dengan ilmu air. Kita satu-satunya bangsa yang menamakan negara kita tanah air. Orang lain hanya land saja. Kalau dalam bahasa belah-belah Parsi, land ni tan. Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kelantan, maknanya. Land. Kita satu-satunya tanah air. Air juga negara kita. Perairan juga negara kita. Jadi Belanda kalah di Pulau Penyengat, dia lari balik pergi ke Melaka. Waktu tu dia dah base kat Melaka dan juga Batavia. Batavia tu dekat Jakarta sekarang. Raja Haji Fisabilillah kejar tuan-tuan sekalian. Sampai kat Melaka, kepung Melaka dah, tinggal nyawa-nyawa ikan. Kalaulah bukan pengkhianat beritahu ke Batavia, Melaka dah jatuh ke tangan orang Melayu balik. Tapi di Batavia ni dulu nama dia Sunda Kelapa. Daripada Sunda, Teluk Sunda, Sunda Kelapa. Jadi Belanda datang, ambush pada pagi. Dan syahid Raja Haji Fisabilillah. Akan kita dengarkan sejarah tangan kanannya dengan badik, tangan kanannya memegang kitab Dalail Khairat, tangan kiri memegang badik, kena ambush pagi-pagi. Syahid kat Kota Melaka. Itu daripada Pulau Penyengat tu. Raja kita di Lingga. Raja Melayu kita. Jadi kita yang masih melawan. Kita tuan-tuan tak terkalah tau dengan perang. Kita kemudian ditipu. Kemudian Belanda dia nak cerita sikit sejarah. Kemudian macam mana Inggeris boleh datang? Macam mana Inggeris boleh datang? Inggeris tak dikena-mengena pun dengan kita kurun ke-15, kurun ke-16. Inggeris mula datang ketika Napoleon Bonaparte kalahkan negara Belanda dekat Belanda. Jadi Belanda tak ada negara, dah kena tawan dengan Napoleon Bonaparte daripada Perancis. Jadi Raja William lari pergi ke British. Jadi bagaimana status negara-negara Belanda di seberang laut? Jadi daripada Perancis ambil, William kata, British kau ambil je lah. Itulah British datang ke sini. Sebab mengambil tanah-tanah Belanda yang Belanda dah tak ada negara. Datang sini. Sekali datang sini, British kata apa? Ush, patutlah geng-geng ni suka kat sini. Banyak harta rupanya. Jadi British pun ada kat sini. British ada di tanah Jawa dan juga tanah Melayu. Kepulauan Melayu dan Kepulauan Jawa. Jadi maknanya
datang ke sini. Kemudian Napoleon Bonaparte kalah. Bila Napoleon Bonaparte kalah, Belanda dapat balik negara dia. Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Maka Belanda minta balik. Maka mereka minta balik, mereka kata, ni bahasa senang faham tau. Dulu kau tak ada, kau minta tolong aku, takkan kau nak ambil semua. Maka berlakulah perjanjian Anglo-Dutch, British dan Belanda. Maka Belanda bagi daripada Singapura ke atas tu kepada British, bagi Belanda ambil. Itulah bermulanya saja dipecahkan kekuatan orang Melayu kita. Raja kita berada di Lingga, bendahara berada di Pahang, Temenggung berada di Johor. Maknanya dipecahkan. Biar kekuatan raja tu tak ada. Raja di Lingga. Itu 1824. Tapi ceritanya adalah nak kafirkan, tapi tak berjaya. Orang kita antara yang melawan. Orang kita ni memang lawan kan. Jadi dia tak boleh nak lawan, jadi dia kalahkan dengan perjanjian-perjanjian. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan jangan ingat usaha untuk mengkafirkan anak timur ni telah terhenti. Dia tak terhenti tuan-tuan sekalian. 2012 saya pergi ke Masjid Aqsa. Kebetulan waktu tu rupanya waktu tu padri-padri Nasrani ada membuat persidangan dekat Israel sana tu. Dekat Israel. Kebetulan bas yang mereka pakai pada malam itu adalah bas yang sama yang bawa saya pergi ke border nak balik. Tertinggal satu dia punya resolusi daripada Jerusalem, 8 muka surat. Macam mana perancangan dia untuk negara kita, macam mana nak kuatkan Nasrani kat Malaysia dan melemahkan Islam. Saya bukan reka cerita. Waktu tu saya cerita kat Facebook saya sampai Bukit Aman datang dekat office. Saya kata saya bukan ahli politik. Dia kata boleh tak minta? Boleh. Boleh tak dapat senaraikan orang-orang Kristian yang ada orang Nasrani yang berada di sana? Boleh. Saya dapatkan senarai. Saya cakap kawan saya kata boleh tak dapatkan? Dapat nama-nama ni semua. Dan apa yang berlaku kat kita daripada sudut Islam dan bukan maknanya sebenarnya benda tu 2012 yang saya dah cerita dah. Tuan-tuan carilah ceramah saya 2012, cari FB saya 2012. Saya cerita mengenai declaration ataupun solusi daripada Jerusalem, 8 muka surat. Dia orang bersidang sana. Jadi tuan-tuan jangan ingat benda ni terhenti tau. Kita jangan lena. Jangan lena sampai-sampai tak kisahlah orang bertekak sana, bertekak sini dan sebagainya. Benda basic ni, apa-apa pun pemahaman politik kita, kita kena faham Islam. Atau nenek moyang kita jaga dah keturunan-keturunan kita ni. Sebab apa? Kenapa digasak timur ni? Sebab ada hadis Nabi SAW mengenai demikian, min qibalil masyriq. Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi antara yang menyemarakkan adalah daripada belah timur. So timur tu mana? Wallahu alam. Dan antaranya timur tu mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin kita, mungkin China, mungkin Jepun. Kita tak ceritalah mengenai Jepun, kita tak ceritalah mengenai China, kita nak cerita bagian Nusantara kita ni lah. Sebab kita anak-anak timur. Suka tak suka, tuan-tuan anak timur. Tuan-tuan kena persediakanlah diri. Daripada sudut akidah, pegangan, ibadah, akhlak, ilmu, begitu juga orang Islam kena sihat, mana kesihatan jaga, makanlah benda bagus-bagus. Kita tengah terkenal dengan rempah-rempah apa, makanlah rempah-rempah, rempah ratus tu, vitamin-vitamin ke apa ke, biarlah masjid ada juga anjurkan benda-benda kesihatan. Kita tak tahu. Tapi kesedaran itu mungkin kita akan paskan pada anak-anak kita. Biar dia jaga kesihatan, jaga fit, jaga apa semua. Taklah makan-makan-makan-makan-makan tidur. Dengan harapan esok pagi jadi kurus. Kena usahlah jaga kesihatan. So jadi yang penting ilmu lah. Ilmu kefahaman dan sebagainya. Dan satu lagi kita jangan lupa. Usaha untuk melemahkan dan mengkafirkan bangsa timur ni dia tak berhenti. Tuan-tuan silakan ya. Lepas tentera salib kalah
dengan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi, tentera salib kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka mempelajari satu benda. Orang Islam tak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam dia ada modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Benda tu satu modul untuk orang Islam yang orang kafir takkan boleh kalahkan. 1187 Masihi. Dan lepas 1187 Masihi itu, mereka membina satu grup orientalis. Itu yang tertubuhnya dua universiti besar, Oxford dan juga Cambridge. Kita bukan cerita Oxford dan Cambridge sekarang, eh. Sekarang memang maknanya baguslah sumbangan pada ilmu. Ini kita cerita selepas 1187 Masihi, waktu mula-mula awal penubuhan dia. Ada orang, saya pernah cerita kat satu ceramah dan kecam. Pandai ustaz cerita. Ini kita cerita 1187 dulu. Ini 1000 tahun lepas. Kan? Lebih kurang macam mana tujuan dia. Dia membina satu grup orientalis. Yang orientalis ni mempelajari bangsa-bangsa muslim macam mana nak lemahkan daripada dalam. Beri macam ustaz ni macam cerita filem je kan. Tak. Dia memang real wujud, eh. Saya dengan izin Allah kebetulan pada tahun 2009 saya dijemput mengajar menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Kan? Maknanya saya pernah mengajar di Rusia, duduk di sana, mengajar di sana. Dekat sana saya jumpa grup orientalis orang Cina. Kan? Orang yang tak pernah datang tanah Melayu, fasih cakap Melayu. Diorang belajar Quran, belajar tulisan Jawi. Kita anak-anak kita pun banyak tak boleh baca Jawi dah, tapi diorang boleh baca Jawi. Saya jumpa. Saya dah kongsikan dekat YouTube, kan? Ada video-video dia. Kebetulan memang saya bawa video kan, saya rakamkan. Kebetulannya. Kalau tidak mungkin kita kata, "Alah ustaz ni merepek, teori konspirasi lah ni apalah." Tapi saya jumpa betul. Kan? Sebab tu lepas mana perang salib, diorang tubuhkan orientalis tu. Kan? Ni kita jangan cerita Cambridge dengan Oxford sekarang. Sekarang memanglah lain. Ni mula dulu. Kan? Dan grup tu masih ada lagi sampai sekarang. Dia kaji bangsa-bangsa muslim, termasuk bangsa Melayu kita. Tuan-tuan jangan ingat, kita tidak dikaji tau. Saya jumpa grup tu. Kan? Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada dekat mana-mana tempat. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Apa barat tulis pada kita? Orang Melayu ni lekeh lah, pemalas lah, itulah. Kita tak ada undang-undang lah, ada raja je tak ada undang-undang. Undang-undang kita undang-undang adat. Daripada mulut ke mulut. Islam datang pun lambat, kurun ke-11, kurun ke-12. Orang Melayu dapat Islam second hand. Dia tak cakap kita dapat Islam direct daripada Arab, second hand. Daripada India lah, daripada China lah, kita dapat Islam. Takkanlah zaman sahabat Islam dah sampai ke dekat India, dah sampai kat China, tiba-tiba tengah ni tak sampai Islam. Takkan pelik tu tuan-tuan silen. Tapi orang talis tulis macam tu untuk kita percaya. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Ada di St. Petersburg di Rusia. Saya ada ambil gambar dia, saya ada kongsi kat YouTube. Ada 100 muka surat lebih. Sebelum kedatangan Islam, maknanya sebelum zaman Nabi. Nabi lahir kan 570 Masihi. Dia lebih kurang dalam 300 Masihi. Kalau sebuah bangsa ada undang-undang bertulis yang barat pun tak ada lagi, tak kenal lagi benda macam tu, bangsa tu maju dah sebenarnya tentang Cina. Tapi kita hilang. Manuskrip-manuskrip kita habis dihangkut. Saya balik tu, saya bincang UM, saya bincang UIA, ada keperluan untuk hantar pelajar PhD buat. Sebab saya buat tengah buat PhD, saya masih lagi diajar macam tu. Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis, sehinggalah kedatangan Islam baru ada. Kan? Siapa-siapa anak-anak kita untuk ambil PhD, kaji betulkan balik sejarah ni. Kan? Rupanya takdir saya dijemput jadi pensyarah sana. Rupanya tuan nak tunjukkan benda ni rupanya. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian, saya baru balik daripada Afghanistan ujung tahun lepas. Lawatan dan juga kajian 30 orang. 20 lebih. Kita pergi. Afghanistan ni negara dia lebih kurang dah 30 tahun tutup. Sekarang dia baru buka. Jadi buka, saya ambil peluang untuk pergi sana. Sebab 30 tahun tutup dah. Iraq dekat 20 tahun tak tutup. Iraq pun saya pergi bawah ni, bawa rombongan.
untuk tengok sejarah-sejarah di sana, kan, apa nama Afghanistan. Dekat Afghanistan, diorang agak apa namanya, hadis ni diorang memang faham betul. Dan di sana diorang dah mula kibarkan mana panji-panji ni. Ni kita cerita sebelah sana lah. Kan? Belah kita jangan kita nanti orang salah faham pula. Dia kita sebelah sana tu. Kan? Maknanya laluan sutra telah mula diwar-warkan benda ni. Laluan rempah kita maknanya pastinya tak adalah begitu, kan, dan jangan tuan-tuan pula buat keputusan sendiri berdemonstrasi, jangan, kan, maknanya ilmu kefahaman je, kan, tapi sebelah sana betul, sebelah sana telah dikibarkan, padahal hadis mengenai Khurasan penyimpan hitam lagi lemah daripada belah kita. Belah kita punya hadis lagi kuat tau status dia daripada Khurasan. Khurasan tu masih lagi dia punya sanad tu dia punya boleh mantap apa kuat, kan? Oh, tapi diorang memang faham benda ni. Diorang pun cuba dikafirkan. Tuan-tuan salin kejap lagi. Durand Agreement. So, salin. Durand Agreement. Macam mana dia pecahkan negara Khurasan. British punya kerja juga. Kalau kita ada Sackpickock, kita ada Anglo-Dutch Agreement, dia ada Durand Agreement. Saya bagi nama ni tuan salin, nanti baca. Macam mana dia pecahkan negara Khurasan tu. Untuk lemahkan dia dan untuk cuba kafirkan, tapi tak berjaya juga. Tak berjaya. Jadi tuan-tuan silan, sebagai penutup dia, kan? Kita nak buka tu soalan mana ni, kan? Saya pun tak tahu cara nak buat tanya soalan, mungkin satu dua soalan jelah, eh, kita boleh tanya. Tapi maksudnya sebagai penutup dia, adakah kita akhir zaman ke tidak? Tuan-tuan jangan ambil perkataan saya dekat kuliah ni, tuan-tuan kaji pendapat ustaz-ustaz dan ulama-ulama lain. Jadi kalau saya yang sebut, mungkin saya dah cerita, ustaz ni bias lah, kan. Maksudnya kita akhir zaman lagi ni. Kaji ustaz-ustaz lain punya ceramah dan ulama-ulama lain punya perbahasan. Nanti kita akan dapat satu kesimpulan, kita nak akhir zaman ke tidak. Kan? Kalau ikut tanda-tanda kecil akhir zaman, semua dah ada. Kita tinggal tunggu tanda besar aja dulu. Tanda besar ni bermula dengan Imam Mahdi, Dajjal dan juga Nabi Isa. Tinggal tunggu benda tu je. Tanda kecil semua dah ada tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi maknanya tingkat keamalan, tingkat ibadah, solat jaga, kan, hubungan dengan Allah jaga, kan, sentiasa positif. Otak kita ni dia ada cara berfikir. Jangan ada attitude negatif, kena tukar attitude positif. Sangka baik dulu baru ada sangka buruk. Jangan sangka buruk dulu baru sangka baik. Kalau kita ada attitude negatif cara berfikir, kita akan berpecah. Positif dulu, okay. Selalu memaafkan ni dalam skala yang besar, belapang dada, bukan semata-mata suami isteri, tapi macam masjid kita ni, kan? Ingat syaitan suka ke kita berkumpul kat masjid yang ramai ni? Dia akan pecahkan AJK. Gaduh sana, gaduh sini, apa semua. Mana-mana masjid pun. Sabar, tenang, relax. Apa yang penting, maknanya sama-sama buat. Ingat, dia suka ke tuan-tuan datang macam ni, duduk macam ni? Mungkin kejap lagi bini kita bising, marah. Abang ni pergi masjid dia kerja, kan? Bila masa dengan saya ni? Kan? Mungkin bini kita akan marah, suami kita akan sindir kita. Pergi masjid konon, tapi menengking aku boleh tahan, kan? Suami kita suka ke? Kalau ni suami kat Baghdad lah, saya cerita, kan, kat sini, kan. Apa benda macam ni kena jaga. Benda-benda tu kena ada positive mental attitude. Kan? Attitude ni kebiasaan, eh. Jadi otak kita ni kena biasakan dengan fikir positif. Antara fikir positif adalah ingat Allah. Apa-apa takdir daripada Allah SWT, Allah tetapkan, kita ada Allah. Kan? Kita akan positif. Jangan ada negative mental attitude. Kan, sikit-sikit nak gaduh, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit apa semua, kan, pergi sesama, dan syaitan takkan suka benda ni. Tuan-tuan kena tahu musuh kita yang zahir kita kan nampak, tapi musuh tak nampak tu syaitan dan juga nafsu kita. Itu kena uruskan, kan, biar kita kuatlah, kan. Sebab ketika Rasulullah mengajar mengenai mengatasi musuh syaitan dan juga nafsu, orang Islam jadi kuat. Sebab dia terbentuk positif mental attitude dan juga maknanya positif feeling attitude.
benar-benar feel yang positif. Kan? Maknanya feel. Sebab saya bagi sikit-sikit lah sebagai ujung ni. Ilmu faham dengan ilmu rasa dua benda berbeza. Ilmu faham dengan ilmu rasa dua benda berbeza. Kan? Kita faham Allah tu wujud, kita feel Allah tu wujud, dua benda berbeza. Kan? Kalau kita feel, kita dah rasa, "Uy, Allah, rasa bantuan Allah dalam hidup kita, rasa Allah tu menyayangi kita." Benda tu kena wujudkan. Bukan saja faham belajar kat masjid, tapi kena rasa benda tu. Atau kena doa minta rezeki Allah Subhanahu Taala, minta doa. Salah satu cara doa untuk Allah bagi tu apa? Jaga solat. Sebab dalam solat ada satu doa yang wajib kita baca. Tak baca doa ni tak sah sembahyang kita. Doa ni Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku jalan yang lurus. Sebab tu semakin banyak kita solat, semakin banyak kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Kan? Jadi paling kurang satu hari 40 rakaat. Kan? Dan tuan-tuan akan rasa, akan feel macam mana Allah akan bantu segala urusan kita. Okey? 40 tu nak cari mana? 40 nak cari mana? Solat wajib 17 rakaat. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. 17 rakaat. Qabliyah dengan ba'diyah, sunat sebelum dan sunat selepas 14 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum Zuhur 2, selepas Asar 2, selepas Zuhur 2, sebelum Asar 2. Selepas Maghrib 2, sebelum Isyak 2, selepas Isyak 2. 14 rakaat. 17 campur 14 berapa? Siapa cikgu matematik? Tolong jawab. 40? 41 kan? Nak cari 9 lagi mana? Tahajud paling kurang 2 contohnya. Solat taubat paling kurang 2. Buatlah solat niat untuk hajat supaya Allah selalu bimbing kita 2. Agak-agak bagi lagi 3 apa? Tuan-tuan boleh jawab pun. 40 rakaat. Cuba tuan-tuan, satu hari bab 40 rakaat, ada 40 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Lepas minggu kongsikan apa pengalaman tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh rasa kita lebih tenang, kita lebih positif, kita lebih dibantu rasa hati kita, kita takkan marah-marah, kan? Kita akan lebih banyak air ke mana yang Allah bagi air, perancangan idea dan sebagainya. Buatlah solat, benda penting tau. Dalam solat tu ada ihdinas siratal mustaqim tu, hidayah ke jalan yang lurus. Kan? Jadi itulah yang saya nak pakai penutup dia tuan-tuan sekalian, ya. Yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada saya dan tuan-tuan sekalian dan siapa-siapa juga yang menjayakan program kita pada pagi-pagi.